Boleh enggak? Taruh ini nitip. Ya, kita enggak apa-apa, silakan. Ayo, terus. Bang Sabata sini sebentar, kayaknya mesti pakai keranda alasnya aja. Alasnya aja. kita doain aja semoga proses pemakamannya lancar dan nanti pas proses segala anaknya pulang ke Jakarta juga dengan aman dan lancar. Kita itu berduka banget sih karena kita tetangga, kita sering ketemu, terutama anaknya sering main di depan rumah, jadi kita tahu dari mana tuh mungkin kok kejadian yang kabar ini kasihan di tempat kerja ada yang masih tahu aja sih. Terus pikir maksudnya kan berita-berita kayak itu maksud sih gitu. Terus dicek ternyata dari tempat berita yang percaya lah itu, jadi terus Ernest juga pas lagi itu di itu sama-sama teleponan untuk ngoprok chat gitu. Nah, tiba-tiba Ernest juga udah ngasih tahu ya tadi aku ditelepon sama Alan juga gitu, dan katanya udah dari ring satu gitu, ya udah berarti confirm gitu. Kak Mirina nanti bakal ngiringin ke pemakaman kah atau gimana kak, ikut ngiring kak? Ini kalau dalam kondisi seperti sekarang ini yang penting tadi kami udah sempat ketemu gitu, karena apa ya tadi udah sempat ketemu lah untuk ngucapin doa terakhir untuk mereka. Terakhir ketemu kapan kan mungkin? Seminggu yang lalu. Dan kalau kita sih masih kayak ya karena mereka kan lagi sibuk-sibuknya ya, lagi kita tahu lagi berusaha, lagi berjuang lah gitu. Jadi kita selalu kayak ngabarin juga paling DM-DM-an, ntar mereka komen di DM aku gitu. Karena selagi olahraga juga ketemuan, ya kayak gitu. Tapi terakhir ketemu nggak sempat ngelihat ada sesuatu yang berbeda gitu? Nggak ada, makanya shocking banget. Dan suami istri gitu, jadi sama-sama. Jadi kita sekarang sih hati kita lebih kepada gala itu. Keluarganya juga. Udah, doain aja ya semuanya ya. Kasih ya. Ya.